Susu kita tetap pasok 2 kali sehari, buah-buahan juga kita carikan yang alami juga, dan enrichment juga kita berikan agar kasarannya hampir sama dengan di alam lain, di alam liar. Dan sekarang kondisi Nadia seperti apa secara medis? Untuk saat ini Nadia alhamdulillah sehat dan terpantau aktif, juga sering kita ajak main keluar agar tidak bosan dan terlampau obesitas. Tupa kamera ya. Ayo kan dia.